udah pagi loh. Ayo bangun. Nanti terlambat mau sekolahnya. Untuk saya siap. Ayo nah bangun, sholat. Habis itu kamu siap-siap untuk pergi sekolah deh. Sarapan. Ya udah kalau gitu ibu keluar dulu ya. Aurel, sholat dulu ya. Habis itu makan. Udah sholat nak? Udah bu. Ayo duduk dulu makan. Tunggu ibu ambil makan dulu. Maaf ya, lauk ini kita seadanya aja dulu. Ini yang tadi malam udah ibu panasin kok. Iya gak apa-apa ibu, masih bisa dimakan kok. Sini ibu ambilin. Bukan culun sih, tapi Miss Queen. Gak miskin, jualan kue lagi. Bener-bener pelukan sama jualan kue? Eh, tiket dong. Hei kalian, pagi-pagi ini udah gangguin anak orang aja. Apa yang tau? Pancik, ikut campur. Naikin ya, buat. Tadi sebelumnya mata pelajaran apa ya anak-anak? Matematika. Hari ini yang gak hadir Aurel ya? Iya bu. Kok tanpa keterangan? Gak tahu. Aurel kemana? Gak tahu bu. Paling dia malah sekolah tuh bu? Iya kan dia suka jualan, mungkin sambil jualan. Yang sempat dikit dong, di depan masih ada guru loh. Apaan sih? Udah jelas. Benar loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
orang lagi ya? Iya, Bu. Alasannya? Gak tau. Alah, palingnya dia males, Bu. Kemarin aja jualan di jalan. Iya, Bu, kami kemarin ngeliat. Ini sebenarnya menyangkut sama kamu yang beberapa hari ini sering tidak hadir tanpa keterangan. Kalian ada ngeliat Ibu Abel? Ada kok tadi. Ibu Abelnya ke arah situ. Kayaknya ke ruang BK deh. Makasih ya. Iya. Kamu kalau alfanya semakin banyak, nanti bakal Ibu kasih surat peringatan. Ibu, ini berkas Ibu minta tadi. Oh iya. Terima kasih ya. Yes. Thank you.
Bapak, secepatnya akan saya kirim ya. Ini lagi saya kerjain. Oh ya, terima kasih Bapak. Enak banget ya kerja sekarang. Tinggal natap laptop, kerjain, dapet duit. Alhamdulillah, dapat pekerjaan yang gampang begini. Makasih Allah. Itu kayak aura deh. Aku udah maafin kamu kok, udah dari lama malah. Ya aku minta maaf ya.